Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan hadirnya media sosial, setiap warga negara bisa jadi wartawan, bisa jadi pemret. Rapat redaksi yang tertata digantikan dengan peran media sosial. Jempol menjadi pemret medsos. Tantangan lain di tengah maraknya media sosial adalah munculnya hoax, kabar bohong, berita palsu yang memanfaatkan ruang kebebasan dan demokrasi yang tersedia. Tidak hanya di negara kita, di negara-negara lain juga sama. Saya ke Singapura mengeluhkan hal yang sama, PM Lee. Ke Malaysia, Perdana Menteri yang lama juga mengeluhkan hal yang sama. Ke Timur Tengah, beberapa Syekh dan Emir juga mengeluhkan hal yang sama. Yang sebelum-sebelumnya tidak pernah kejadian seperti itu. Dan seringkali penyebaran hoax dilakukan melalui media abal-abal yang tidak terdaftar, tidak jelas siapa penanggung jawabnya, dan juga tidak jelas alamatnya di mana. Hoax disebar berantai melalui media sosial seperti WA Group agar bisa mempengaruhi persepsi bahwa informasi itu adalah benar. Fiksi yang diangkat di hoax ditempatkan seperti fakta, karena itu ada situs media yang dicantumkan sebagai rujukan. Tentu saja di balik penyebaran hoax itu ada modus kepentingan-kepentingan tertentu, utamanya ini kepentingan politik yang sangat kuat, untuk mempengaruhi persepsi pembaca. Ini yang dipengaruhikan persepsi pembaca, sehingga sesuai dengan tujuan kepentingan itu, sesuai dengan tujuan kepentingan politiknya. Karena itu di tengah lubernya informasi melalui media sosial, saya justru melihat pentingnya PWI, pentingnya media untuk memberikan informasi yang benar. Ya, media memiliki peran penting dalam membangun demokrasi, membangun check and balances, memperkuat partisipasi warga. Karena itu kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang responsif, pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang akuntabel. Begitu pula, kritik yang disuarakan media dalam demokrasi adalah sesuatu yang wajar. Sekali lagi, kritik yang disuarakan oleh media dalam demokrasi adalah sesuatu yang wajar. Karena dengan kritik, pemerintah akan bisa memperbaiki. Pemerintah akan bisa membenahi kekurangan-kekurangan yang ada. Tapi perlu saya tegaskan bahwa kritik berbeda dengan fitnah. Kritik berbeda dengan provokasi. Sangat beda sekali. Kritik juga bukan mencari-cari kesalahan. Kritik apalagi berbeda sekali dengan nyinyir, beda. Mengingat peran penting media pada perkembangan demokrasi di Indonesia, maka kebebasan pers menjadi hal yang utama, yang perlu dijaga dan menjadi semangat reformasi. Media harus dilindungi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, karena itu jangan ada yang menghalangi media dalam menjalankan kerja jurnalismenya. Jangan ada yang melakukan kekerasan kepada wartawan yang tengah menjalankan profesinya. Negara wajib melindungi seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman kekerasan, termasuk juga para wartawan. Di luar itu, saya minta terutama kepada pemilik media agar kesejahteraan wartawan betul-betul diperhatikan. Ini pemilik yang hadir ada enggak sih? Ini penting. Profesi manapun memang ketika meningkat profesionalitasnya, maka meningkat juga mestinya kesejahteraannya. Betul tidak? Ya pasti jawabannya betul. Kalau ada yang bilang tidak, silakan maju. Saya beri sepeda.